Halo semua, hai Sekom. Oke, hari ini kita akan unboxing RGRX 93FF V Gundam. Ya, ini lama dah, 2 tahun lepas, 2022. Sekali dengan Zazabi. Saya dah beli dah Zazabi yang ada fana 2 besar belakang tu. So, ni partner dia lah. So, kita akan tengok unboxing dia. So, ni gambar depan dia. Ni nama dia lah, 93FF V Gundam. Dia dari Gundam Side F punya series kan, cik kedai dia kot. So kat sini dia nampak parts, dia punya weapon. Lepas tu kita ada style, gambar depan, gambar belakang dia. Kita ada action dia, posing dia. Kita ada stiker juga, ada water slide dekat sikit. Dan lain stiker standard macam RG ni stiker. So kat sini ada dia punya gimmick dia, new weapon punya gimmick. Kita ada Gundam Park. Kita sini ada Gundam Side F series dia. Yang ni kalau harga dekat Shopee 300 lebih, tapi saya dapat dalam 200 lebih lah. Kita tak buka dalam. Sebenarnya saya dah buat dah video unboxing, tapi separuh jalan tu bawa perasan mic rosak. So kita start balik lah. Ada manual. Okay, kita letak sini. Ya, kita buy pack. Okay, okay. Kita ada runner A. Dia sama je dengan RX 9 RX V Gundam ni runner. Dia yang visible effect part ni, in the frame merah semua. Maybe warna dia beza sikit lah, nanti kita tengok. Ni F sama juga, standard runner V Gundam, RG V Gundam tu. Lepas tu ni mostly untuk warna hitam gelap sikit. Okay, ni runner yang baru lah. Kat sini runner baru, kat sini dia nampak. Kalau dia nampak sini, dia 93FF yang dia tulis kat situ. Okay, yang ni untuk yang funnel kat belakang ni lah, yang besar tu. Dia ada V-fin dia, so maybe V-fin dia lain sikit daripada V Gundam yang sebelum ni. Ada tangan juga, option tangan kat sini. Ada option body ni, yang pinggang ni. Sorry. So kita akan tengok nanti. Next sikit. Okay, yang ni baru juga. Runner O1. Sebab ada spesifik 93FF. So untuk bahagian kaki dah agak ada beza sikit dengan V-fin ni. So next kita pack yang seterusnya. Dia bagi visible effect part, clear pink, clear merah macam ni, tapi dia macam senik sikit lah, dia tak straight. Lepas tu kita ada D. Ni standard RX, standard V Gundam ni untuk weapon shield dengan kepala body sikit, tapi maybe ada yang pakai, maybe ada yang tak pakai, tetap menu nanti lah. Lepas tu ini runner I satu pun tak semua pakai sebab dia tak ada funnel yang banyak tu. So yang ni saya tak pakai semua, maybe untuk dia punya bahagian body warna kuning tu lah. Ini dekat V-fin dia ni. So kalau kita tengok semua V-fin dia macam beza sikit lah. Itu kan sama. Okay, next. So saya kalau runner sama macam V Gundam tu, saya skip sikit lah sebab sama je. Okay, ni runner O3. Ni untuk yang panel besar tu, biru. Ni K, ni untuk V Gundam sama. Untuk skirt, shoulder warna kelabu-kelabu sikit. K pada 2. 1 K yang coklat, satu lagi K yang putih. So kita boleh tengok ada beza warna. Satu coklat, satu kan coklat macam kelabu grey sikit, satu lagi putih. So maybe ada part yang kita kena pakai grey, ada part yang kita kena pakai putih. Dia tak semua grey lah. Nice juga. Next kita ada Q1. Ini untuk bahagian
kaki. Warna biru ni memang spesifik untuk 93FF punya runner. Dan ni baru lah. Ni N2 untuk dapat untuk shoulder dia dan funnel besar tu lah. Ni runner baru juga. Ok, ni L1 ni lama punya runner untuk option tangan, inner frame lah, maksudnya untuk inner frame tangan di sini. Ni untuk yang funnel ni inner frame. Funnel yang lama ni inner frame lah. Oh, funnel pun dia bagi lah. Okay, dapat funnel yang banyak lah. So, knife lah pun dia bagi dekat kit lain. Funnel ni. Kita boleh buat posing Gundam yang ada funnel kat belakang. Lepas tu dalam masa yang sama, dia buat funnel dia terbang kat depan macam tu. So, ada extra. Ni O3. Sama sepat dengan yang sebelum ni. Untuk bagian kaki. Cuma kita tak ada yang tanduk untuk B-fin ni lah. Okay, yang ini C1 Gundam standard punya part yang basic punya tu. So, yang ni ada part extra lah. Kita boleh pakai kat kit lain. Okay, mostly untuk bagi armor, kaki, shoulder, skirt, shoulder ni. Tapak apa, tangan tu. And H inner frame, standard RX punya, apa, Gundam ni inner frame. Ada untuk shield, gun, bazooka. Ini stiker dia, banyak lah stiker dia. Banyak stiker dia. Dia ada juga stiker waktu slide depan untuk logo macam ni. Tu kita ada Q2. Tadi kita ada Q1. So macam ni part untuk bagian bawah armor body lah. Untuk body, untuk kaki. Part baru juga, ini N1 part baru, so kepala dia lah ada yang baru, shoulder yang ada yang baru, ni sama dengan N2 tadi lah ini. So kat sini kita akan copy yang belah sini. So yang ni untuk bagian shoulder dengan tangan baru. So yang ni untuk maybe lah untuk skirt dengan kepala. Okay, lepas tu ada J part lama untuk RX lama. Di dalam lama cepat. So ni last kali. Sini kita ada P inner frame, inner frame, sorry. Sini tangan kot, kat tangan bawah tu untuk Gundam, tapi dia warna grey. Okay, ni Gundam yang lama punya, warna lama. So maybe ada part yang kita akan pakai yang ni. Bukan maybe lah, so kita ada part yang kita pakai yang ni. Warna biru cerah sikit ni, macam biru gelap sikit. Last kali kita ada G. G ni untuk inner frame. So nampak untuk bagian kaki ni inner frame lah, mostly. Okay, habis. So kita tap manual. Mana manual dia? Okay, ini manual. Kat sini ada info dia sikit. Yang volume besar kat belakang tu, nama dia Long Range Infernal. Pasang tak payah. Lepas tu kat sini part will not be used. Yang mana dia gelapkan dalam ni, part ni dia tak pakai lah. So dia tak pangkas satu-satu macam ni. Sini ada juga. So mostly part daripada runner lama lah. Dia ada pangkas-pangkas macam tu. So banyak lah part yang tak pakai tu. Yang ni yang funnel tu. Tapi kita still boleh buat, saya rasa funnel dia. Saya kena buka manual lama. So dia start pada kaki. So dekat kaki ni dia ada info-info dia lah.
masuk paling dalam lah. Nice juga lah, sebab dulu dia bahasa Jepun memang agak susah. So kat sini pun ada highlight untuk warna. So kat sini ada light grey. So jangan kita tukar, kita letak warna lain lah. Follow warna dia yang dia bagi ni. So siap. Macam kaki. Itu waist, pinggang. Kat sini ini white. Kan tadi kita nampak bahagian skirt belakang ada grey dengan white kan. So dia pakai white lah yang ni. Sama juga white. Depan pun pakai yang white. Okay. Lepas tu chest. Chest. Kat sini ada tulis blue. Foto lah. Okay. Tu tangan dia kiri kanan lain sikit tau, dekat bahagian yang ada beef saber ni. Satu lagi tak ada beef saber, so kena buat satu-satu lah. Okay. Left arm, right arm, the shoulder. Apa body dia. Tu kepala. Ini ada dimension warna, kena follow lah. Tu backpack. Backpack dia lain sikit, yang macam sama je dengan yang sebelum ni. Ada satu untuk tak pin pernah kat belakang tu. Tapi maybe yang ni dia besar. Dia macam satu lubang besar. Compare dengan yang sebelum tu, dia macam cocok dua kan. Lain. Okay, yang ni sama je, beam rifle. Lepas tu kat sini kita ada beam saber, shin. Tu cara nak simpan kat skirt belakang, cara nak pegang kat tangan dengan bazooka dia. Saya pegang bazooka, saya pegang beam saber. Atau beam saber handle kat sini, boleh keluarkan juga untuk terpegang. Shin atau gimmick untuk open hatch ni. Okay, yang ni yang main dia lah, long range fin funnel. So agak besar agak. So dia ni attachment kat sini. Dia ada satu part arm kat sini. So dia ada banyak movement lah. Bukan dia direct attach kat belakang ni je. Dia ada satu arm kat sini. So kita ada juga tangan baru, tangan yang lain. So dia punya shoulder dia macam lain sikit lah. Kita tengok. Ni ada gimmick pun. Okay. Lepas tu dia punya fin-fin punya gimmick. Open-open fight kat situ. Itu ni movement untuk articulation untuk fin-fin punya arms lah. Takat bahu straight macam ni ataupun takat belakang macam tu. Dan dia ada tempat cocok tu ada dua lah. Satu kat tengah sini ataupun satu kat belakang macam ni. Okay, yang ni water slide decal punya kat shield. Ni guide untuk letak stiker. Sama juga kat sini guide untuk letak stiker. Dan stiker dia lain sikit. So bila dah pasang nanti memang nampak lagi meriah. So ni saya rasa lebat banyak on the gold compare dengan yang di Gundam sebelum ni. Okay, saya rasa tu je untuk unboxing RX93FF V Gundam RG. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.